place. Look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Oke, selamat datang kembali Silo. Selamat datang pemain-pemain player tanpa top up. Asik. Oke. Ini kita hari ini akan mengklaim-klaim hadiah, dan kita sebagai pemain-pemain yang tidak top up hari ini akan beraksi kayak gitu. Kita beraksi. Mungkin teman-teman udah tahu ya, pada tahu sekarang itu ada acara pemburuan harta karun di FIFA Mobile. Nah, di sini kita push di turnamen World Cup. Ya, kita langsung push. Kenapa aku buat video ini? Kebanyakan orang-orang ya, atau yang lain itu nggak ngambil apa ya, nggak minat sama acara ini, karena orang banyak yang nggak minat di acara ini. Kita push sebagai orang-orang yang gratisan ini tanpa top up, sebagai nambah-nambah cuan kayak gitu. Jadi sambil nambah-nambah cuan, kita nambah-nambah skill kayak gitu. Karena di acara ini kita dipaksa untuk bermain 1-1 gitu, sama serangan versus. Kalau aku sih lebih mending 1-1 ya, walaupun nanti lawannya overallnya tinggi, kita masih bisa ada kesempatan untuk menang. Oke, kita langsung mulai ya. Kita langsung mulai 1-1. Oke. Okay. Oh, lawannya agak imbang sini. ATM 10. Dia udah legendaris 2. Aku masih legendaris 3. Ini aku legendaris 3 belum apa ya, belum minat untuk push rank. Nanti kapan-kapan kita push rank. Ini kasih jempol, aku kasih jempol juga. Yes, mantap. Oke. Oke. Kita pelan-pelan dulu. Pelan-pelan. Kok ini jaringanku merah ya? Kita pelan-pelan aja. Pelan-pelan. Aduh. Masih bisa. Ya, Jesus nafas. Oh, cek Jesus nafas. Over kayak itu. Aduh. Mati. Direbut. Waduh, parah. Dia gak gol guys, parah sih. Kita bisa. Kita balas. Jadi backku terlalu maju kayak gitu. Good game. Oke, mantap. Ayo, kita coba lagi. Ini agak nge-lag. Kan? Nge-lag banget. Tapi ya nggak apa-apa, kita coba lagi. Oke, itu Dembele, Dembele angkat Parejo, Carvajal, Paqueta. Pelan, mati, awas. Oh, kita di gol 2-0, parah sih. Ini ganggu sih ini orang. Tutup pintu. Mabar, malah diajak mabar Mobile Legend. Aduh, jangan punya mengulang. Parejo, belum bisa fokus. Harus fokus. Oke, pelan-pelan. Ini berat banget ya. Tanah.
Ring. Waduh. Ngelag guys. Sumpah. Ini ngelag banget. Astaga, enggak gol. And perhaps a goal from this free. Gol. Gol. Ronaldinho. Ronaldinho. Mantap Ronaldinho. Fish goal. Oke, kita balas. Habis waktu. Habis, kita ketinggalan 1-2. Ya guys, masih bisa, masih bisa. Ini guys ya, masih bisa balas. Kalau main di sini kalau imbang kita tiketnya dikembaliin. Bisa ngangkat. Pas sedikit lah. Ada kaboy. Dari kasih cewek dia. Dari kasih cewek dia. Woi. Aduh. Gak acar dia apa? Jam berapa baru pulang? Jam 11. Jam berapa jadi apa dia? Kita ini bok bawa kamu juga. Bok ngelag sekali guys. Atau di samping. Aduh. Kita ganti dia. Ganti Barejo. Dia udah merah. Aduh. Parah, parah. Parah banget. Hampir. Pelan-pelan. Minimal imbang nih, minimal imbang. Minimal imbang. Lembel-lembel ya. Ini kecewa saya kalau gini. Enggak mau lagi antar ke kamu. Parah banget. Aduh, 2 menit terakhir. 2 menit terakhir bisa. Apakah kita bisa? Habis. Kita harus ganti tempat. Tidak kondusif. Tidak kondusif di sini, guys. Gua mau naik. Ganti tempat dulu. Buat. Aduh. Apa-apa, kita coba lagi. Masih ada kesempatan, kita coba. Minimal itu kita mengumpulkan, aduh, 5 kemenangan. Injeringan. Oke, kita lanjut lagi ya guys. Ini habis, ganti tempat. Ini tadi kalah, aduh. Gak apa-apa, kita ulang lagi, masih ada. Ada tiket turnamen, kita pakai 2 tiket turnamen lagi. Di sini tuh kalau bisa minimal kita 5 kali menang guys supaya dapat poin itu banyak. Zionic FC.
bentar. Petri, kejar Petri. Langsung dari depan jadi nafas dilewat jadi nafas. Baru aja mati. Cantik. Oh, bisa. Gliding guys. Oh, parah banget ya. Kasar. Lino, Parizio tarik, Parizio kasih. Itu, oh, aduh. Lama. Terus nafas. Pedri, itu, oh. Itu, oh. Lepas lagi Marcelo kasih Marcelo gol Marcelo nih bos, mantap kali Marcelo nih LB sampai di depan ya maju. Ngeri itu selalu membantu penyerangan, cuman ya aduh dalam bertahan dia kurang. Oke, Arojo tutup, Arojo, Ronaldinho, Dembele habis, ada kosong. Oke, bawa kedua. Marcelo, aduh, lepas lagi Marcelo. Barejo ke Ronaldinho. Ronaldinho, Dembele, angkat, itu oh, cantik kali, aduh, bisa nggak gol? Astaga, itu oh. Terus nafas kejar. Kayak dia ngangkat. Oh, udah siap di sana Potores. Nanti Potores. Dembele. Aduh, Dembele udah merah. Kita ganti Dembele. Aduh, awas. Banget tendangannya. De Bruyne. Belum gak bisa ditahan sama Casillas, tapi juga kita ganti. Ronaldinho, itu, mantap itu, oh, membayar kesalahan yang tadi. Tadi udah nge-goal lalu di depan gawang, sekarang depan gawang dia balas gol, nanti sekali itu oh. Oke, kita unggul 2-1 guys, kita pelan-pelan aja bertahan, jangan terlalu maksa, jangan sampai di kebobolan. Oke, itu oh, Petruin Petri tahan. Ah, cantik pas. Set. Good. Over. Habis, good. Menang 2-1. Mantap. Lumayan. Ini nambah poin.
itu tugasnya selesai. Ada turnamen kedua. Ini kita harusnya sampai ke yang 500 sampai ke sini. Kita butuh 5 kali. 5. Aduh, muter-muter, nge-lag. Kalau wifi-nya full ya. Nih. Kita butuh 5 kali kemenangan. Ini kita baru 2. Kalau yang di sini 1 lawan 1 kita langsung dapat 2 centang biru kemajuan pencapaian 2 kali. Tapi kalau serangan versus cuma 1 begitu. Ini kita menang 3 kali aja udah bisa. Ya, kita main lagi. Kita push terus. Oke, lanjut lagi ya, Bro. Ini aku udah menang. Udah 5 kemenangan. Bukan 5 kemenangan sih. 3 kemenangan. Ini pas banget ya. Aku dapat 5. Tadi tuh yang ketiga itu aku sering imbang dan kalah, terus aku coba yang ini duel. Untungnya menang 1 kali. Sekarang kita klaim-klaim ya. Kita klaim ya 250 poin kehormatan. 250 lagi. Cukup melelahkan guys. Tadi cukup melelahkan. Akhirnya bisa menang. Ini kita kumpul. Semoga kita bisa dapat pemain. Ya, pemain 95 minimal lah. Pemain 95. Biar kita bisa jual. Sampai itu yang 500 nya kebuka. Bisa kebuka. Ini belum bisa kita buka ya. Gak apa-apa. Coba di sini. Tungguan. Ini aku klaim-klaim misi dulu. Kita klaim semua dulu aja, kita klaim semuanya, misinya udah selesai. Kita tinggal klaim. Apa ya, ini tuh saatnya kita untuk pemain-pemain gratis ini tanpa top up itu ngumpulin cuan-cuan kayak gitu. Ngumpulin uang banyak-banyak biar kita bisa beli pemain yang kita inginkan. Ini aku lagi ngumpulin uang mau beli Neymar guys. Sebenarnya ada beberapa pemainku yang mau tak jual juga sih. Masalah ini apa ya, harga pemain tuh naik turun. Aku lagi mencoba memprediksi dan menunggu harga pemainku tuh tinggi baru aku jual kayak gitu. Kalau nanti harga pemainku naik tinggi aku jual dan pengen tak beliin Neymar gitu. Semoga aja kita buat dream team. Soalnya aku kekurangan RW. Soalnya RW ada Orezabal tapi overnya 90. Itu kurang worth untuk sekarang. Ini banyak kubur. Di sini juga kita dapat token kesatria guys. Kalian menyelesaikan misi harian ya guys. Itu penting.
Oke. Untuk yang di sini, yang di Dongguan ini, kita tunggu pemain yang bagus ya guys, baru kita putar. Ini aku udah ada 12 over. Ini nanti ya. Oh ini masih ada soalnya. Lawan Tottenham. Ini gak usah, kita skip dulu aja. Di sini di meja bundar. Di meja bundar juga itu. Aku udah dapat 3 pemain sih. Kita 4 deh. Aku udah dapat 4 pemain di sini. Kayaknya kita simpan dulu. Simpan tuh. Gocek nih. Ya kita simpan dulu aja, nanti kita buat konten yang gocekannya. Kita putar semua nih. Ternyata gue pencet. Nantilah ya. Semoga dapat pemain. Pemain. Ya dapat pemain sih pemain, tapi ya pemain emas anjir. Aduh pemain 72 parah banget. Gak apa-apa ini kita bisa klaim, kita akan kesatria. Oke, aku pencet beli ternyata tadi. Gak apa-apa. Oke, kita ke hutan mistis. Hutan mistis, aku udah sampai sini guys. Semoga kita bisa sampai di sini. Cuma 95 nih. Jauh Verdi berapa sih harganya sekarang? 4 juta. Aduh, malah keluar. Keluar lagi. Yang kita star pass dulu aja. Star pass. Mistis, semoga kita bisa dapat ya pemain situ. Dan mistis, ini kita gas terus aja, gas terus gas. Itu 2000. Oh, dapat emas. Oh ini masih, aku masih kurang ya guys. Nanti kita butuh di sini 2000 lagi. Oh, nanti. 3000. Ya udah nanti kita coba aja ya. Kita sampai mana kayak gitu. Tanpa top up, tanpa top up. Kita belum bisa dapat ramuan juga ya. Kalau ada kesempatan untuk dapat ramuan setiap buka ini. Kemarin. Dari kemarin aku tuh dari sini, dari start sampai di sini tuh belum pernah dapat ini peri-peri ini loh. Peri hutan pelit ya di sini, pelit. Udah, mungkin untuk hari ini itu aja guys. Terima kasih udah menonton. Kita nanti buat konten selanjutnya. Mungkin kalau mau ada pertanyaan di kolom komentar aja. Tetap dukung channel ini. Oke, terima kasih. Bye bye.